Halo pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini? Salam jumpa. Seruput rezeki Tora Susu. Seruput, seruput lagi Tora Susu karena dari pengundian super heboh. Dan seperti biasa pemirsa, kali ini ada 10 pemenang hadiah harian masing-masing mendapatkan Rp500.000 dari seruput rezeki Tora Susu. Untuk itu, kita akan segera terhubung bersama reporter kita dari rekan Yulida yang berada di Radio Tidar Sakti, Jalan IR Soekarno Beji Batu. Silakan. Baik, terima kasih rekan Ariedo yang berada di Studio Malang TV dan juga pemirsa Sia Malang TV yang ada di rumah. Saat ini saya masih berada di Radio Tidar Sakti, tepatnya yang berada di kawasan Jalan IR Soekarno Beji, Kota Batu, untuk melaporkan bagaimana proses jalannya pengundian seruput rezeki Tora Susu. Saat ini bisa Anda saksikan di layar monitor Malang TV sedang berlangsung undian seruput rezeki Tora Susu. Ini adalah pengundian di hari ke-103 edisi Jumat 25 Oktober 2019. Di mana nantinya akan diambil 10 orang pemenang harian untuk masing-masing pemenang mendapatkan uang tunai Rp500.000. Tidak hanya uang tunai yang akan dibagikan non-stop selama 120 hari, namun juga ada 17 paket umroh yang akan diundi di setiap minggunya selama 17 minggu non-stop. Sementara grand prize-nya 1 unit rumah akan diundi di akhir acara. Pemirsa yang ada di rumah bisa Anda saksikan pula bahwa saat ini 3 orang pihak perwakilan dari Tora Susu ini terus mengacak amplop yang sudah masuk ke box besar di belakang saya ini. Ini adalah amplop periode pengiriman dari tanggal 14 Oktober sampai dengan 20 Oktober 2019. Kira-kira siapakah mereka yang beruntung di edisi Jumat 25 Oktober 2019 untuk mendapatkan uang tunai Rp500.000? Seruput rezeki Tora Susu, nikmat kopi susunya, heboh hadiahnya. Setelah tim dari Tora Susu tadi mengacak dan akhirnya mengambil 10 orang pemenang harian, untuk masing-masing pemenang mendapatkan uang tunai Rp500.000, kini saatnya Anda menyimak siapa-siapa sajakah mereka yang beruntung di edisi Jumat 25 Oktober 2019. Baik, pemenang pertama atas nama Bayu Tulah Akbar, Jalan Sido Makmur nomor 70 RT 1 RW 4 Sengkali Mulyo Agung Dau. 2. Juara, Jalan Raya Karangjuet, RT 34, RW 6. 3. Ko Hari Suryono, Jalan Terusan Surabaya, Malang. 4. Ira Yulaika, Jalan Moharto 7, RT 3, RW 10, Kota Lama, Gedung Kandang. 5. Marti, Jalan Setia Budi Dalam 36, RT 5, RW 4, Klojen. 6. Wiwit Setiowati, RT 9, RW 5, Gondang Legi. 7. M. Nurholik, Jalan Kertanegara 992, Tumpang. 8. Muhammad Rusdi, Jalan Dr. Cipto 5, nomor 38, Bedali. 9. Lukman Hakim, Jalan Peltu Sujono, Gang Seruni 44, Malang. 10. Hengki Putra Prasetyawan, Jalan Terusan Borobudur nomor 33, Mojolangu. Selamat kepada para pemenang yang mendapatkan uang tunai Rp500.000 dari seruput rezeki Tora Susu. Dan tentunya masih ada 170 orang lagi yang akan menang undian uang tunai Rp500.000. Serta masih tersisa 3 paket umroh untuk Anda. Maka dari itu, Anda yang belum mengumpulkan bungkus Tora Susu, ayo segera kirimkan 2 bungkus kosong Tora Susu. Masukkan ke dalam amplop, cantumkan data diri Anda yang lengkap, masukkan ke dropbox terdekat maupun media partner seperti Malang TV, Tidar Sakti, KDS 8 FM, Harian Surya, dan juga Radar Malang, dan jadilah salah satu yang beruntung memenangkan undian seruput rezeki Tora Susu ini. Ya pemirsa Malang TV, demikianlah para pemenang harian yang mendapatkan uang tunai Rp500.000 di edisi Jumat 25 Oktober 2019. Siapakah pemenang berikutnya? Jangan lupa saksikan terus pengundian dan pengumuman pemenang tiap 30 menit mulai pukul 4 sore hingga pukul 10 malam hanya ada di Malang TV dari warga Malang untuk warga Malang. Demikian rekan Ariedo informasi yang bisa kami sampaikan di pengundian seruput rezeki edisi Jumat 25 Oktober 2019. Saya Yulida Christian Ingrum dan juru kamera Sugeng Wiono melaporkan. Kita kembali ke studio. Selamat untuk 10 pemenang hadiah harian masing-masing mendapatkan Rp500.000. Terima kasih buat Yulida, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, buat warga Malang nih ya, yang belum mendapat hadiah Rp500.000 atau mungkin hadiah yang lain, jangan berkecil hati ya. Kesempatan buat warga Malang untuk mendapatkan hadiah masih banyak ya, karena pengundian ini dilaksanakan setiap hari selama 120 hari non-stop pemirsa ya. Dan Anda juga berkesempatan untuk mendapatkan hadiah mingguan, yaitu pergi umroh gratis dan juga ada 1 unit rumah pemirsa. Dan semua pajaknya ditanggung oleh
Tera Susu, pemirsa ya. Dan pemirsa, jangan lupa untuk mengirimkan bungkus Tera Susu dengan cara memasukkan ke dalam amplop. Satu amplop untuk dua bungkus saja. Tulis nama, alamat, nomor identitas Anda, dan juga nomor handphone. Kirimkan ke dropbox terdekat di rumah Anda. Malang TV, Radio Kadis 8 FM, kemudian Radio Dinar Sakti, Harian Surya, dan juga Radar Malang, pemirsa ya. Dan jangan lupa pemirsa, Anda juga bisa menyaksikan hasil pemenang undian harian di Malang TV setiap hari pukul 16.00 dan juga pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, dan juga setiap 30 menit setelah jam 4 sore hingga jam 10 malam. Tera Susu, kopinya berasa, susunya berasa.